Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait gerhana matahari hibrida yang akan terjadi pada tanggal 20 April 2023. Nah teman-teman, kepengen tahu kan apa itu gerhana matahari hibrida? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Bulan April ini bakal ada sejumlah fenomena langit, salah satunya gerhana matahari yang terjadi jelang lebaran mendatang. Andi Pangerang dari Pusat Riset Antariksa BRIN menjelaskan pada tanggal 20 April 2023 akan ada gerhana matahari hibrida. Fenomena ini bisa terlihat di Indonesia. Mengutip laman BMKG, gerhana matahari hibrida terjadi saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis. Ini membuat piringan bulan lebih kecil dari matahari dan tempat lainnya saat piringan bulan sama dengan matahari serta bisa teramati dari bumi. Fenomena itu saat fase puncak gerhana, matahari akan seperti cincin di tempat tertentu. Wilayah lainnya bisa menyaksikan matahari seakan tertutup seutuhnya oleh bulan. Gerhana matahari hibrida ini memiliki tiga macam bayangan bulan, mulai dari atumbra, yakni berupa gerhana matahari cincin, penumbra, terlihat gerhana matahari sebagian, dan wilayah lain terlihat umbra atau gerhana matahari total. Nah, teman-teman pecinta astronomi, jangan lupa untuk menyaksikan gerhana matahari hibrida yang terjadi pada tanggal 20 April 2023. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.